Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, siswa-siswi SMK Bhinneka Karya Sima. Selamat datang kembali di YouTube pembelajaran, channel pembelajaran SMK Bhinneka Karya Sima. Siswa-siswi SMK Bhinneka Karya Sima, khususnya jurusan teknik kendaraan ringan yang saya cintai dan saya banggakan, kita berjumpa kembali untuk memulai pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022. Tak terasa kalian sudah naik ke kelas 11. Oke, di kelas 11 pelajaran untuk produktif di jurusan teknik kendaraan ringan hanya ada 3, yaitu adalah mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan atau PKKR, kemudian mata pelajaran pemeliharaan sasis kendaraan ringan atau PCKR, kemudian mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan atau PMKR. Oke, saya perkenalkan, nama saya Tri Joko Budiono ST, umur 40 tahun, alamat Tejobang, Pelem Simo. Nomor HP saya 08822009309. Email saya tertera di situ, trijoko1609@gmail.com. Sekarang saya mengajar di SMK Bhinneka Karya Sima sebagai guru pengampu untuk mata pelajaran produktif kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan atau jurusan TKR. Ini sekilas tentang foto saya, daya sajikan di sini. Ini ketika melakukan uji kompetensi untuk jurusan TKR. Ini untuk mata pelajaran AC atau air conditioner, atau yang kalau di rumah adalah untuk pendingin ruangan. Terus kemudian ini adalah untuk saya ketika menguji untuk materi rem. Terus kemudian ini adalah pemberian instruksi ketika anak mau melakukan praktek. Guru yang lain akan saya perkenalkan untuk guru mata pelajaran produktif yang lain selain saya yang mengampu mata pelajaran produktif. Kita mulai dari Bapak Budianto sebagai guru pengampu mata pelajaran produktif TKR dan sebagai kepala program kejuruan TKR. Kemudian ada Bapak Sutrimo sebagai guru pengampu mata pelajaran produktif TKR. Untuk guru pengampu mapel produktif TKR selanjutnya adalah Bapak Bagus Budiono, sarjana pendidikan. Terus kemudian untuk guru pengampu selanjutnya adalah Ibu Nur S. Wijanati, sarjana pendidikan. Selanjutnya Bapak Rahmat Ma'ruf, sarjana teknik, sebagai guru pengampu mapel produktif TKR. Dan Ibu Tri Wahyuningsih, sarjana teknik, sebagai guru pengampu mapel produktif TKR. Itu adalah guru pengampu mapel produktif TKR yang akan mengampu mata pelajaran baik di kelas 10, 11, dan 12. Oke, kita mulai, kita lanjutkan untuk memulai pembelajaran. Silahkan simak channel YouTube-nya, silahkan ikuti tayangannya, dan silahkan kerjakan. Di kesempatan kali ini, Pak Joko akan melanjutkan untuk menjelaskan materi yang masih berkaitan dengan kompetensi dasar perawatan sistem penerangan, di mana kita tahu sistem penerangan berfungsi untuk memberikan kenyamanan pengemudi dan penumpang dalam berkendara, terutama di malam hari dan di jalan raya. Nah, untuk kesempatan kali ini, Pak Joko akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengenali penggunaan switch kombinasi atau tuas pengendali untuk menyalakan instrumen dan sistem penerangan yang ada di kendaraan. Jadi switch kombinasi ini digunakan untuk mengendalikan semua sistem penerangan luar yang ada di kendaraan. Mari kita lihat tayangannya.
bersama-sama. Wajib ada tombol tersendiri. Saat ditekan nanti akan menyala. Kemudian ini untuk lampu kota diputar, diputar satu lagi lampu kepala, ini jauh. Kemudian kembali off, lampu dim dan lampu tanda belok kanan, kemudian kiri. Untuk yang pertama kita harus bahas cara mencari terminal saklar lampu kota. Sudah ketahui bersama teman-teman cara mengonkan dan mengoffkan lampu kota, yaitu dengan putar satu kali lampu kota menyala, putar dua kali lampu kota tetap menyala, dan kita offkan kembali lampu kota padam. Arahkan selektor ke ohmmeter dan periksa satu persatu saklar dengan mengonkan lampu kota. Yang pertama kita putar kali satu, terus kita cek terminal satu persatu. Jika tidak ada yang benar, kita pindah ke yang satunya. Jika ada yang bergerak pada jarum, kita putar dua kali tetap menyala, terus kita offkan. Kita cek satu kali lagi, putar satu kali tetap menyala, kita putar dua kali tetap menyala juga, kita offkan, ternyata berhenti, dan ini syarat lampu kota terpenuhi. Atas sama dengan ke kiri, kalau ke bawah sama dengan kanan. Kanan, dan kita cek terminalnya satu persatu. Apa ada yang bergerak? Kalau ada yang bergerak, kita offkan lagi. Ini adalah lampu kanan dan sumber. Kumpulan sementara adalah sumber, dan kita onkan lampu kiri. Apa ada bergerak? Kalau tidak ada, itu bukan sumber. Itu berarti lampu kanan. Kumpulan sementara adalah sumber, dan kita onkan lampu kiri. Apa ada bergerak? Kalau tidak ada, itu bukan sumber. Itu berarti lampu kanan. Terminal yang di bawah adalah sumber. Dan kita cek lagi lampu kirinya, apakah ada yang bergerak? Satu persatu mulai sini. Kalau ada yang bergerak, kita offkan lagi. Ini adalah sumbernya. Kanan dan terminal kiri. Dan ini sumbernya. Kita onkan lampu kepala dekat dengan cara putar dua kali, terus cek terminalnya. Jika ada yang bergerak, kembalikan satu kali. Harus kembali jarum multitester dan tekan. Harus kembali jarum multitesternya. Akan mencari lampu jauh dengan mengonkan saklar, dan kita ambil kesimpulan di antara dua terminal yang mana yang menjadi, yang kita ambil kesimpulan yang atas menjadi sumber. Satu persatu terminal. Jika ada yang bergerak, kita kembalikan satu kali. Jikanya berhenti, maka itulah lampu jarak jauh. Tapi ini adalah saklar sumber dan ini saklar jauh.
Itu tadi sekilas tayangan tentang bagaimana kita mencari arus yang ada di switch kombinasi. Terus kemudian nanti ketika praktek kita akan langsung berhubungan dengan sistem penerangan. Jadi tuas itu setelah diketahui terminal-terminalnya, nanti dihubungkan dengan kabel dan dihubungkan dengan lampu yang akan dinyalakan. Demikian untuk tugas kali ini, silahkan dirangkum untuk sistem penerangan tentang switch kombinasi, lampu kota, dan lampu kepala. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.